Saya mendengar setengah masyarakat kampung, dia kata budak-budak ni sebelum dia balik, dia wali Allah. Wali Allah macam mana? Wali Allah tu mesti mendukung agama Allah. Budak tu belum semayang lagi, budak tu belum puasa lagi, budak tu belum keluarkan zakat lagi. Macam mana kita nak definisikan dia sebagai wali Allah? Istilah wali Allah ini adalah merupakan satu istilah yang tidak begitu masyhur disebut oleh para sahabat. Walaupun para sahabat itu adalah merupakan wali-wali Allah. Sebaliknya di zaman para sahabat, mereka lebih terkenal dengan nama orang-orang yang saleh. Dan mereka tidak bergebu-gebu untuk mendapatkan title sebagai wali Allah. Itu saya sebut secara umum. Yang kedua, yang dimaksudkan wali ataupun al-walayah, tuan-tuan, iaitu disebut wali Allah artinya orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara yang difardukan dan mendisiplinkan diri dengan melakukan perkara-perkara yang disunatkan. Ya. Selain daripada itu, dikatakan wali Allah ialah orang-orang yang mendukung agama Allah mengikut kemampuan yang ada, yang sesuai disebut di dalam hadis Muslim, fa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Bila aku suruh kamu melakukan sesuatu perkara, maka hendaklah kamu laksanakan mengikut yang termampu. Artinya daripada situ kita faham, yang dikatakan wali Allah ialah mereka yang bukan sahaja melaksanakan yang fardu, mendisiplinkan diri dalam melaksanakan amalan yang sunat, bahkan mereka juga mendukung agama Allah mengikut kemampuan masing-masing. Maka oleh kerana itu tidak heran apabila Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa wali Allah itu wujud dalam kalangan pemimpin. Wali Allah itu wujud dalam kalangan ulama. Wali Allah itu wujud dalam kalangan petani. Wali Allah itu wujud dalam kalangan pegawai tentera. Wali Allah itu wujud dalam kalangan tokoh-tokoh perniagaan. Kerana melihat kepada dokongan. Artinya oleh kerana mereka ini mendukung agama Allah, ya, mereka dianggap sebagai wali Allah dari aspek itu. Ya, dari aspek itu. Artinya ada pemimpin, ya, yang mendukung agama Allah menerusi program-program yang dilakukan untuk memahamkan rakyat tentang ajaran-ajaran Islam. Arti dia mendukung ajaran Islam dari aspek itu. Pakar-pakar perniagaan mendukung ajaran Islam dari segi menghidupkan fardu ain atau fardu kifayah berkaitan dunia perniagaan. Para petani dan tuan, walaupun dia sibuk bertani, namun dia tidak leka daripada melaksanakan yang fardu dan mendisiplinkan diri dalam melaksanakan yang sunat. Maka begitulah tentera, kalau dia bertugas, ya, dia bertugas dalam masa sama dia tidak mengabaikan kewajipan polis dan sebagainya. Maka semua itu terdapat wali-wali Allah. Dalam konteks apa? Dalam konteks mereka ini adalah pendukung-pendukung agama Allah. Walaupun kita tak kata mereka ini sebagai wali Allah. Kalau kita jumpa kedai kopi, kita kata, "Mak, wali Allah." Tak ada. Kita sebut nama dia. Ya? Sebab Nabi SAW jumpa dengan Abu Bakar, Nabi berkata, "Ya Abu Bakar." Walaupun Abu Bakar itu statusnya wali, dari sudut dokongannya terlalu kuat kepada Islam. Dia orang nombor dua selepas daripada Rasulullah SAW, sehingga dia sanggup buat dia dalam gua. Dukungan ini terlalu kuat. Tapi Nabi tidak menyatakan, "Wahai Abu Bakar, anta waliyullah." "Wahai Abu Bakar, engkau adalah wali Allah." Tak. Nabi kata, "Abu Bakar, Abu Bakar." Dan Abu Bakar pula menyebut Nabi, "Ya Rasulullah." Disebut Ya Rasulullah. Jadi Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menyatakan, pada seorang Rasul tu dia ada tiga perkara, iaitu risalah, kenabian dan kewalian. Pada seorang Nabi itu dia ada dua perkara, kenabian dan kewalian. Dan pada seorang wali itu dia ada satu perkara je, kewalian. Dia tidak ada pangkat kenabian dan dia tidak ada pangkat kerasulan. Ya? Itu merupakan definisi. Jadi kita lihat daripada definisi itu, tuan-tuan, maka semua orang Islam adalah berpeluang untuk menjadi wali Allah dalam konteks itu. Itu satu. Yang kedua, kita tengok pada nas Al-Quran dan surah Yunus, dia kata allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah ni ciri dia ataupun sifat dia ialah orang yang beriman. Yang kedua, dia mesti bertakwa. Jadi syaratnya apa, tuan-tuan? Syaratnya pertama sekali, wali Allah ini beriman. Sebelum daripada beriman, diulas oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab dia Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menyebut, dia kata pertama sekali sifat ataupun ciri wali Allah ialah dia mesti berakal. Ciri wali Allah pertama mesti berakal. Kerana kanak-kanak tak boleh jadi wali Allah, sebab dia tidak ada taklif syarak untuk mendukung agama Allah. Kalau dia semayang pun, tuan-tuan, dia tidak lagi wajib semayang. Walaupun bapa boleh suruh kanak-kanak tu menunaikan solat, tapi dia masih belum wajib sebab taklif syarak belum ada.
Sebab itu wali Allah ni tuan-tuan, syarat pertama tu dia mesti berakal. Syarat pertama tuan-tuan, dia mesti berakal. Kalau tidak berakal, nak kata wali Allah macam mana? Sebab saya mendengar setengah masyarakat kampung, dia kata budak-budak ni sebelum dia balik, dia wali Allah. Wali Allah macam mana? Wali Allah tu mesti mendukung agama Allah. Budak tu belum semayang lagi, budak tu belum puasa lagi, budak tu belum keluarkan zakat lagi. Macam mana kita nak definisikan dia sebagai wali Allah? Dah tak betul. Yang kedua, dia mesti berakal tuan-tuan, yang Ustaz Rizal sebut tadi. Masyarakat kita menganggap, Dato' tengok dalam YouTube, orang gila tu sebagai wali. Orang gila sebagai wali. Kita tak kata gila-gila rohani tu. Ni gila betul dia tu. Memang orang kampung tahu bahawa dia gila, tiba-tiba masyarakat ambil dia berbuah atas mimbar masjid, menganggap dia wali Allah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia buat dua perkara. Pertama, dia tidak sembahyang. Pertama, dia tak sembahyang. Kenapa dia tak sembahyang? Kerana setengah masyarakat beranggapan dia sudah sembahyang di Mekah. Dia tak sembahyang kat masjid kampung dia pasal dia sudah sembahyang di Mekah, kata dia. Ini tanggapan yang tak betul. Ini tanggapan yang tidak betul, tuan-tuan. Tanggapan yang salah menganggap sebegitu rupa. Jadi syarat pertama ni, dia mesti berakal. Lepas tu beriman. Beriman ni semua perkara. Daripada beriman pada Allah sampai beriman pada qada dan qadar. Seterusnya, mestilah tindak tanduknya adalah berasaskan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Seterusnya, tindak tanduknya tuan-tuan mesti berasaskan kepada Al-Quran dan sunnah. Kalau apa yang dibuat atau bercanggah Quran dan sunnah, ini bukan wali Allah dalam perbuatan tu. Walaupun Ibn Taymiyah mengatakan wali Allah ni dia ada tiga tahap tuan-tuan. Pertama, dia panggil as-sabiqu bil khairat, wali yang tiada ke depan. Wali ini yang wajib dia buat, yang sunat dia buat, wajib dia buat, yang sunat dia buat, hidupnya sentiasa disiplinkan diri selaras dengan Quran dan sunnah. Yang kedua dipanggil muqtasib, golongan sederhana, iaitu golongan yang hanya buat yang wajib, sunat tak buat, sederhana. Golongan yang ketiga, golongan yang buat yang wajib, kadang-kadang dia juga melakukan kemaksiatan. Selagi mana dia tidak syirik kepada Allah Ta'ala, maka kewaliannya itu kekal. Walaupun dia masuk neraka, satu ketika nanti dia akan dikeluarkan Allah Ta'ala daripada neraka itu sendiri. Ini merupakan, tuan-tuan majlis sekalian, disebut sebagai syarat-syarat wali Allah. Dari segi mesti berakal, dia mesti beriman, tindak tanduknya mesti tidak boleh bercanggah dengan Quran dan sunnah, dan yang keempatnya, dia mesti seorang yang bertakwa. Takwa, tuan-tuan majlis sekalian, apa makna takwa? Takwa ni maknanya kita buat apa yang Tuhan perintah dan kita meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu disebut sebagai takwa. Kalau dua ciri ini ada pada seseorang, tuan-tuan, maka boleh kita kaitkan dia dengan wali Allah. Cuma dalam kita nak menggelarkan seseorang itu sebagai wali Allah ataupun tidak wali Allah, nanti saya akan bincang dalam sesi yang kedua, tuan-tuan. Kerana di sana ada perbezaan pandangan ulama. Boleh atau tak boleh kita kata pada seseorang bahawa si pulang bin si pulang wali Allah. Cuma dalam perbahasan round pertama ni, saya nak tuan-tuan faham apa itu dikatakan wali Allah, yang kesimpulannya saya dapat nyatakan sebenarnya dikatakan wali Allah adalah orang yang bukan sahaja melaksanakan amalan fardu, mendisiplinkan diri melaksanakan amalan sunat, dan orang ini mendukung agama Allah. Orang ini mendukung agama Allah. Maka dalam konteks ini, manusia yang paling kuat mendukung agama Allah ialah nabi-nabi. Lepas tu tuan-tuan, lebih daripada nabi-nabi lagi, lebih daripada nabi-nabi lagi, para rasul. Sebab tu di kalangan manusia, wali Allah paling tinggi martabat adalah rasul-rasul. Nabi-nabi ni tuan-tuan di bawah rasul-rasul. Di kalangan rasul-rasul yang paling tinggi martabatnya Rasulul Azmi. Di kalangan Rasulul Azmi yang paling tinggi martabatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas dari Nabi SAW, para sahabat. Maka Abu Bakar As-Siddiq adalah wali yang paling tinggi sekali martabatnya dari sudut dukungannya sangat kuat kepada Islam. Jadi kesimpulan saya nak katakan tuan-tuan, biar kita faham bahawa istilah wali ini dia bukan sebarangan. Ikatannya terhadap syariat kuat. Ikatannya terhadap amalan sunat itu kuat, dan dukungan dan perjuangannya untuk memertabatkan Islam itu kuat dalam hidupnya. Barulah orang itu boleh dikaitkan dengan dunia kewalian. Bukan wali itu sebagai wali, wali yang palsu dan sebagainya. Sekarang itulah pusingan saya yang pertama.